saatnya berangkat, guys. Three, two, one. Hari ini kita akan pergi ke Bagang Perahu. Saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana cara Bagang Perahu menangkap ikan. Sekarang kita sudah sampai, guys. Tapi bukan yang ini bagang yang ingin saya naiki. Kita di sini cuma ingin menurunkan penumpang kita separuh. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, itu dia, guys, bagang yang ingin saya naiki. Ini bagang dari tali sayan, guys. Semua dia pergi mencari ikan di daerah Tanjung Batu. Kata orang ini bagang andalan, jadi saya naik di sini aja. Sekarang saya sudah naik. Nah, beginilah bentuk bagang perahu, guys. Jemurannya itu digantung oleh kawat-kawat, guys, yang ditahan dengan dua tiang. Nah, itu tiangnya itu ibarat jantungnya bagang, guys. Nah, sekarang saya akan bawa kalian masuk ke dalam pondok, guys. Itu ini mesin yang akan kita pakai untuk memutar. Dan yang di dalam ini mesin yang akan digunakan untuk menyalakan lampu. Ini mesin mobil nih, guys, mesin mobil truk yang dipakai. Dan situ ada trafo, ini ada ketekannya, guys, sangat banyak ketekannya, guys. Dan kamar juga sangat luas. Saya mau pergi nongkrong dulu sambil menunggu waktu maghrib tiba. Sekarang sudah masuk waktu maghrib, guys. Kita sudah menghidupkan lampu. Nah, lihat, guys, lampunya seperti lapangan bola, guys. Berjejer lampunya, guys, sangat terang. Ini baru separuh lampunya menyala, guys. Sebentar kita nyalakan semua lampunya, guys, jika darinya sudah turun. Sambil menunggu darinya turun, guys, bagus kalian tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, guys, supaya kalian gak ketinggalan info selanjutnya. Saatnya menurunkan dari, guys, dan batu pemberatnya juga tuh sana, batu pemberatnya di, guys, turun. Oh ya, guys, kedalaman airnya di sini, guys, sekitar 100 sampai 150 meter, guys. Sekarang waktunya mengumpulkan ikan-ikannya, guys. Oh ya, saya tidak memperlihatkan tadi pengangkatan darinya, guys, soalnya gelap, guys. Dua balon lampu aja yang menyala di kiri kanan perahu bagang. Ikan-ikannya ini akan kita giring ke satu tempat, guys. Kita kumpulkan dia seperti ini, guys. Setelah ikan-ikannya sudah terkumpul, guys, kita lanjut angkat dia, naikkan ke gelanggang. Yang kita dapat di sini, guys, ikan-ikan putih, ikannya besar-besar, guys. Selain ikan putih, kita juga ada dapat ikan kuli atau biasa disebut ikan serisi, dan ada juga ikan merah taring
itu satu ekor. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya. Mohon dimaafkan jika ada kelebihan dan kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.